Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Cikal Mutazam. Sebanyak 7 korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua dievakuasi ke Timika. Penyidik Bareskrim Mabes Polri akhirnya menetapkan Bahar Bin Smith sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Setelah sempat tertunda, Skybridge atau jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang mulai diuji coba hari ini. Dialog Primetime Talk bertajuk Elektabilitas Capres Stagnan. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.